Anda masih bersama kami di News Update. Beberapa pertanyaan seputar COVID-19 telah kami rangkum dari warganet dalam segmen Dokter Menjawab. Dan sudah bergabung bersama kami melalui Skype ada Dr. Farhan Mari Isa yang akan menjawab langsung pertanyaan yang telah diberikan melalui akun Twitter @CNNIndonesiaDaily. Selamat sore Dr. Farhan, apa kabar? Selamat sore, baik, alhamdulillah. Baik, Dr. Farhan, kita sudah rangkum beberapa pertanyaan dari netizen. Langsung saja kita bacakan pertanyaan dari netizen berikut ini yang disampaikan melalui akun Twitter @CNNIndonesiaDaily. Yang pertama ini dari @ulisantos. Dia menanyakan, rapid test tidak semua orang bisa melakukan, jadi memungkinkan ada OTG atau orang tanpa gejala. Apakah OTG bisa sembuh, dok? Oke. Jadi sebenarnya pengendalian coronavirus disease yang dikeluarkan oleh itu pengertian OTG adalah orang dengan kasus konfirmasi COVID-19. Nah, jadi bagi OTG yang memang pernah terkonfirmasi ya, kontak erat dengan orang positif COVID-19, itu boleh melakukan rapid test. Jadi ketika seseorang dinyatakan OTG, melakukan rapid test, itu nanti ada dua kemungkinan, apakah negatif atau positif. Kalau misalnya negatif, maka dia harus karantina mandiri dan melakukan social distancing. Nah, nanti 10 hari kemudian itu akan dilakukan rapid test kembali, dan jika positif, maka akan dilakukan pemeriksaan PCR selama 2 kali berturut-turut. Tapi kalau misalnya ketika di tes pertama sudah langsung positif, tetap harus melakukan karantina mandiri dan social distancing, dan juga akan dilakukan PCR selama 2 kali berturut-turut. Jadi nanti ketika, ya silakan dilanjutkan, dok. Nah, ketika karantina kita akan lihat peningkatan gejala. Jadi, apakah ringan, sedang, atau berat? Kalau misalnya gejalanya ringan, seperti misalnya demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, itu boleh dapat terus isolasi di rumah sambil mengkonsumsi obat-obatan untuk meredakan gejala. Kalau misalnya gejalanya sedang, boleh dilakukan isolasi di rumah sakit darurat. Kalau misalnya gejalanya berat, misalnya sudah ada frekuensi napas lebih dari 30 kali per menit, sudah ada distres pernafasan berat, atau saturasi oksigennya kurang dari 90, itu dapat ke RS rujukan. Jadi kesembuhannya itu tergantung pada gejala dan sebenarnya juga usia si penderita, apakah ada penyakit penyerta atau tidak. Gitu. Nah, oke, dok. Ini terkait dengan pasien positif COVID-19 dengan tanpa penyakit penyerta. Ini menjadi banyak pertanyaan juga dari warga masyarakat. Begitu. Bagaimana, seberapa besar risiko mereka yang positif COVID-19 tapi tidak dengan penyakit penyerta, begitu, bisa menyebabkan risiko kematian, begitu, dok? Oke. Sebenarnya sampai sejauh ini belum ada ya data pasti yang menunjukkan persentase pasien yang meninggal karena COVID-19 itu tanpa dan dengan penyakit penyerta. Tapi memang seperti yang kita tahu, penyakit-penyakit penyerta seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi, penyakit jantung lainnya, diabetes mellitus, terus ada juga penyakit paru yang mungkin sudah diderita oleh pasien, contohnya PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis ya, biasanya karena merokok yang lama, atau penyakit-penyakit cerebrovaskular atau pembuluh darah di otak, itu memang bisa membuat gejala bertambah parah. Jadi memang orang-orang tanpa penyakit penyerta bisa saja mengalami gejala yang ringan dan sembuh sebenarnya setelah melakukan isolasi mandiri. Jadi memang sebenarnya belum ada data yang pasti sampai sekarang, tapi kita bisa tarik kesimpulan bahwa risiko kematian tanpa penyakit penyerta itu kecil dibandingkan dengan penyakit penyerta. Oke, tingkat kesembuhan akan semakin tinggi jika tidak ada penyakit penyerta, begitu ya, dok? Betul, berdasarkan data yang ada ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari warganet, langsung saja kita lihat, kita tampilkan bersama-sama. Ini pertanyaan dari Ed Armursid. Ya, Armursid di sini menanyakan, apa vaksin sementara untuk COVID-19? Sudah ada, dok? Sebenarnya sampai sekarang belum ada ya vaksin yang untuk COVID-19. Jadi memang itu menurut WHO memang sampai saat ini belum ada. Dan mungkin membutuhkan waktu kurang lebih 12-18 bulan. Jadi mungkin paling cepat itu untuk adanya vaksin COVID-19 ini bisa jadi di awal atau pertengahan tahun 2021. Nah, WHO juga pernah tuh mengeluarkan data pada tanggal 4 April, kalau nggak salah yang saya baca ya. Jadi sampai saat ini tuh ada sekitar 60 clinical trial yang sedang dilakukan di seluruh dunia untuk menemukan vaksin COVID-19 ini. Tapi untuk sementara ini ya, sampai saat ini itu belum ada. Oke, dok, apakah ini artinya para pasien yang telah sembuh dari COVID-19, mereka benar-benar sembuh dengan menggunakan daya tahan tubuh sendiri? Atau bagaimana pengobatan atau treatment yang ada sebetulnya, dok? Kalau misalnya, boleh diulang pertanyaannya? Ya, apakah kemudian ini artinya jika tidak ada vaksin atau obat yang sudah diciptakan untuk menangkal positif COVID-19 ini, artinya mereka yang sembuh dari COVID-19 sembuh dengan daya tahan tubuh sendiri? Ah, oke.
Memang sejauh yang kita tahu, imun tubuh itu berperan penting dalam melawan penyakit ini. Jadi banyak orang yang sembuh dengan sendirinya dengan melakukan isolasi mandiri. Okay. Kembali lagi, seperti yang saya bilang tadi, tergantung gejalanya apakah ringan, sedang, atau berat. Dan tapi perhimpunan dokter dari berbagai departemen di Indonesia, seperti dokter perhimpunan dokter paru, penyakit dalam, kardiovaskular, anak, dan lainnya, itu juga mengeluarkan protokol tata laksana COVID-19 pada bulan ini. Jadi memang ada beberapa treatment yang bisa diberikan pada pasien, walaupun bukan yang definitif, tapi membantu untuk penyembuhan pasien berdasarkan gejalanya, contohnya seperti vitamin C, antivirus, ataupun antibiotik, gitu. Tapi hal ini memang harus dikonsultasikan kepada dokter terlebih dahulu. Oke, dok. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan yang tentunya ini menjawab curiosity atau rasa ingin tahu kita terkait dengan COVID-19 ini. Semoga benar-benar dengan protokol yang telah ada, kita benar-benar bisa menekan penyebaran COVID-19 di tanah air. Terima kasih, Dr. Farhan Marisa sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, dok.